Ya, memasuki hari ke-30 teman-teman ya. Ternyata di hari 30 pun juga kita masih belum menemukan bos teman-teman ya. Bosnya mungkin di hari ke-32 guys. Tiga masalah teman-teman ya. Dan kita akan mencoba untuk memenangkan wagyu kita harus melindungi tanamannya si Gave ini teman-teman ya. Kalau begitu tiga masalah guys. Waduh, ini kalau zombie yang pakai payung ini kalau pakai melon es ini nggak mempan ya, karena melon esnya pasti terkena payungnya yang nggak bisa teman-teman ya. Gile bener guys ya. Oke, kalau begitu melonnya aku pasang di sini guys. Nah itu dia guys, sama peace shooter teman-teman, paprika juga guys, dan semuanya kita ulti langsung teman-teman ya. Torongnya itu dia guys. Ini buat tenda, jangan di sini, nggak bagus teman-temannya. Ini bukan buat tenda guys. Oke, hanya 2 level teman-teman ya. Dan coba kita memakai peace shooter ini guys. Kita gosongkan, kalau gosongkan teman-teman yang gosong semuanya guys, semuanya kita gosong teman-teman ya. Karena di Mesir itu panas banget teman-teman ya. Wah ini bahaya nih guys, bahaya nih guys. Guys, tolong, petanannya bangkit, udah mulai kewalahan guys, untung kita tidak mati teman-teman ya. Waduh, harus banyak-banyak ulti guys, harus banyak-banyak pakai cabe teman-teman ya, harus banyak-banyak pakai durian runtuh teman-teman ya. Nah itu dia guys, harus banyak-banyak ulti guys, ingat akhirnya hari ke-30 pun selesai teman-teman ya. Dan ini dia guys, wajahnya Profesor Sumbu ini guys.